Ya, assalamualaikum warga YouTube. Sekarang Brad Sam berada di Masjid Al Jihad dan sekarang secara langsung membawakan Muslimah Al Jihad. Nah, ini dia wajah-wajahnya. Dan sebentar lagi Brad Sam akan bertemu bual dengan pengerusi Muslimah Kina Batangan berserta ahli jawatan kuasa. Oke, ini dia geng Muslimah Kina Batangan. Oke, assalamualaikum warga YouTube. Secara langsung Bratsem bersama dengan kumpulan Muslimah Kina Batangan. Jadi di setelah Bratsem ini merupakan pengerusi Muslimah Kina Batangan, Ustazah Farida. Jadi mungkin mulai permulaannya untuk perkenalkan dulu lah Ustazah, orang-orang kuat Muslimah yang berada di tepi-tepi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya perkenalkan jawatan kuasa tertinggi Muslimah daerah, yaitu Cirna. Saya daerah yang belakang saya ini hari ini ya jadi tertinggi di Muslimah daerahnya. Yang ini Maisa, pengurusi Muslimah daerah. Dan yang ini adalah Ustaz Wayna di dalam pengurusi. Oke, jadi Ustazah mungkin boleh kongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan Muslimah ini. Bila ditubuhkan dan tujuan pengubuhan dari Muslimah? Persatuan Muslimah ini bermula daripada awal mula tahun 1998. Tetapi tidak berapa efektif. Tapi semenjak 2014, lepas itu 2016 lah yang paling efektif ini. Apabila tergerak hati untuk mengumpulkan Muslimah ini, pada mulanya saya mulai ditubuhkan hanya 7 kumpulan, yang baru 47 orang gitu yang saya ingat. Nah, itu pada tahun 2017. Kemudian saya berbincang dengan Tuan Kuasa pada masa itu mendaftar dalam BOS biasa pergerakan, dan alhamdulillah pada Mei 2018 sahlah pergerakan Persatuan Muslimah ini. Pada masa itu baru 7 bulan, kemudian dirasmikan oleh YB Nur Azina yang saya ingat nak di Dewan Seri Lama pada Julai 2018, dan alhamdulillah memberikan sambutan dari sangat baik. Kita sekarang ada 58 kumpulan. Seluruh Kina Batangan? Ya, seluruh Kina Batangan. Maknanya daripada 2018 itu dia bergerak pantas. Sekarang ini 58 kumpulan termasuk Kesandakan dan Tomo. 58 kumpulan yang asalnya 7. Dan alhamdulillah sudah mencapai 2000 orang ahli. Wow, 2000 orang ahli guys. 2000 orang. Bukan sedikit nih, banyak. Ya. Tambah lagi lah jumlah ahli ini insyaallah dengan tim-tim yang banyak membantu kepada Muslimah, bukan saja pada diri sendiri, semua dalam Muslimah ini ya, kita menyerahkan kepada doa yang memantapkan. Oh, sekali dimasukkan sekali ya, itu tujuan utama Ustazah lah menubuhkan persatuan ini supaya Muslimah kita ini faham perdoaan perlu kifayah. Tetapi Ustazah melihat betapa pentingnya lagi yang lain. Ada lagi lah dalam waktu itu kami punya takwim itu, terutama yang paling famous lah jelajah. Kan yang baru-baru ini kami pergi ke Bunan untuk melihat kota di sana dan juga itu masjid. Dan kami hanya nampak di TV, tapi kami mau perhatikan itu dan alhamdulillah itu masanya pun bagus. Dan baru-baru ini kami pergi ke Labuan. Jelajah juga? Ya, jelajah Labuan ke Kinabalu. Dan alhamdulillah sambutan amat baik, terutama Muslimah.
Aceh Negeri dan Muslimah Bandaraya Ligas. Jadi setelah tadi sudah sebut jelajah, mungkin ada penglibatan atau aktiviti selain daripada itu yang Muslimah anjurkan? Penglibatan memang banyak dan kolaborasi dengan kerajaan pun banyak. Kemudian baru-baru ini pun kami ada kolaborasi dengan Pemadam. Pemadam. Ada beberapa waktu kita pergi sana. Penglibatan Muslimah ini sekarang saya nampak macam penting dalam masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan izin Allah, Muslimah ini dapat membantu meningkatkan syiar Islam terutama di Kini Batangan dan juga di Besar Batang seluruhnya. So banyak lagi Muslimah yang mau join dengan apa nih Kini Batangan di dalam negeri Sabah. Jadi saja mungkin boleh promosi kepada warga YouTube, mana tahu ada yang mau join Muslimah, baru tengok rancangan ini, ada mau join dari daerah lain contohnya, boleh promosi sikit. Bagian promosi saya serahkan kepada sekitar saya lah, Cirina. Ada pembantu guys. Ada pembantu saya, promosi. Sila. Baiklah, sedang warga YouTube semua, kami mengalu-alukan penguatan semua ahli Muslimah untuk memiliki ketuan Muslimah daerah Kini Batangan. Karena persekutuan ini banyak memberikan mengajar dengan teman-teman bidang konseling, bidang berkupaya dan berdoain, juga menyediakan berbagai aktiviti yang lain seperti demonstrasi masakan, jahitan, dan juga kita melibatkan kementerian IT. Jadi sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada Ketuan Muslimah Daerah Kini Batangan melalui akaun GoBank 1007-521-000-2241 dengan nilai keahlian sebanyak RM10 setahun dan RM2 sebulan. Maknanya terbuka? Terbuka. Wah, wow, warga itu bukan kaleng-kaleng nih, ketentuan Musliman. Ahli sudah seramai 2000 dan pergerakan pun mantap. Jadi beruntung berat saya hari ini sebab dapat menemu ramah satu persatuan yang bagi berat saya dalam proses menuju kepada peningkatan yang tinggi. Betul tak? Ya, dan satu yang saya teringat adalah lagu Raihan tentang Muslimah. Ada Muslimah. Jadi berat saya mau bagi Muslimah hari ini. Oh Muslimah berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan tak berkati wanita yang rukuk ilmu rendah hati. Tak cukup lah. Jadi mudah-mudahan persatuan Muslimah ini terus meningkat. Dan terus mendapat sokongan sebab aktivitinya pun berkaitan dengan fardu ain, fardu kifayah dan seperti yang dipromosikan tadi berkaitan dengan masakan, jahitan memang bersesuaian dengan program-program Muslimah. Jadi join. Turut serta iuran pun murah kan saudara? Murah, 34 ringgit saja. 34 ringgit saja. Jadi terbuka kepada semua daerah. Semua daerah. Oke, jadi kepada semua warga itu jangan lupa teruskan follow channel Bratsem dan yang paling penting subscribe Bratsem Sensasi. Oke, terima kasih saya dan juga tim Muslimah kerana sudi bersama-sama. Muslimah, Takason. Wah, wow, Takason. Apa itu Takason ni saudara? Hai. Takason lah kuat. Oh, kuat. Takason guys. Takason kita. Oke, terima kasih saudara. Terima kasih.